Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu fasyarihu rahimahumullahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bima wa bi ulumi ma fitarain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radadawa dadi diwacan dhisik plinterangke keri mawon. Dadi terangke wong mogol apa jadi tengah-tengah dadi diwaca kabeh dhisik nggih engko diterangke keri dadi perlune ben sekaligus ngoten nek ora rampung diterangke ya dadi montem yo ana seri A ana seri B barang diwaca kabeh dhisik insyaallah sesuk terangke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man utai saben-saben wong iku kana ana sapa man iku ya khulu ngalap sapa man fadlan ing kautaman minal ibadati saking ibadah kana mongko ana sapa man iku yahsuduhum drengkeni utawa menghasut sapa man ing man liya waya kaulan tumiba sapa man fihi ing daleman mufrad yoman jamak yoman amaroni perintah ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun Allah ada'a ing yen to ora ninggal sapa ingsun amalau ing amale ngabet utawa wong amalau ing amale ngabet yujawizuni ale nglewati apa ngamal ing ingsun ila ghairi maring liyane ingsun kala ngendika sapa nabi watas adu lan munggah sapa al-hafadzatu malaikat hafadzah sapa al-hafadzatu pira-pira malaikat hafadzah hafadzah jamu hafidin hafidun hafidan hafiduna sapa al-hafadzatu wasanahu kamilin wa kamalah hafidin wa hafadzah watas adulan munggah sopal hafadho tu porom pira-pira malaikat hafadho bi amalil abdi kelawan gawa ngamali kawula ngamali menungso lahu kang iku tetep kedui amal lahu kang iku tetep kedui amal daun utawi bersinar kado isyamsi kaya sinare matahari saking api e ming sholatin saking ibadah sholat wa zakatin lan zakate zakat wa hajin lan haji wa umrotin lan umroh wajihatin lan jihad wasiyamin lan poso
Fayu jawizuna mongko podo ngelewati kabeh. Ngelewati kabeh sapa malaikat niku. Fayu jawizuna mongko podo ngelewati sapa malaikat. Utawa kabeh malaikat. Bi kelawan nggawa ngamal. Ilas sama isadi sati tumeka langit kang nomor pitu. Ilas sama isadi sati tumeka langit kang nomor pitu. Fayakulu mongko ngendika lahum maring malaikat kabeh sing padha nggawa ngamal niku. Sopo al malaku malaikat almuwakkalu kang dipasrai sapa malak biha kelawan sama isadisah dari malaikat sing nomor 6 malaikat sing jaga nomor 6 lifu mandego sira kabeh ae malaikat sing padha nggawa ngamal mandego se wadribu lan mukulna sira kabeh wadribu lan mukulna sira kabeh bihadzal amali kelawan ikilah ngamal wajah sahibi ing raine kang duweni ngamal sapa sing duwe ngamal iki jarene malaikate niki ngamal ingkang sae salate zakate haji niku umroh kabeh apik tapi nang langit jangan nomor 6 kon mukulno tipu mandega sira kabeh wadribu lan mukulno sira kabeh bihadzal amali kelawan ikilah ngamal wajah sahibi ing raine kang duweni ngamal innahu satemne sa'an iku manwa iku kana ana sapa man oniku layarhamu ora melasi sapa man insanan ing manungsa kotu babar pisan sholatnya ape, hajinya ape, tapi ora welas asih karo menungso. Mina ibadillahi saking pira-pira kaulane Allah. Asobau ngenani ingman. Opo balaun bala uto bilai. Omarodun uto sakit. Balkana balik ono sepeman iku yasmatu samita yasmatu iku yasmatu gembira atau seneng atas bencana yang menimpa iku kana yasmatu iku kana ono sepeman iku yasmatu gembira atas bencana bi kelawan man ana utawi ingsun iku malaku rahmati malaikat kang ditugasake joko rahmat tegese malaikat sing ditugasake ngurusi kawelasane wong ana ngamale apik ngibadah salate bagus tapi kok ora welas asihan iku engko keri keterangane amaroni wis perintah ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun alla ada ing yen to ngene ora ninggal sapa ingsun amalau ing amale man utawa ngabet
yujawizuni hale ngelewati apa ngamal ing ingsun ila ghairi maring liyane ingsun watas atu ana kolane to nggih sing dhisik kurang iki sing kala ngendika sapa nabi ngono tambahi kala ngendika sapa nabi watas atu ngono sadurunge watas atune kolang kolang ngendika sapa nabi watas atu lan munggah sapa al-hafadho tu malaikat hafadho bi amalil abdi kelawan gawa ngamale kawula mingsa min saking poso wasolatin lan salat wa nafaqatin lan nafkah wa jihadin lan jihad wa waro'in lan ngedoi haram lan subhat lahu iku kedui ngamal lahu iku kedui ngamal dawiyun utawi swara kemrisik ngono dawiyun utawi swara kemrisik dadi lau iku kedue ngamal dawiyun aja manut harakate nek aku ana harakate iki harakate ora bener dawiyun utawi swara kemrisik kadawan nahli kaya suara kemrisike tawon atau lebah kadawan nahli kaya suara kemrisike tawon wadaun wadaun lan bersinar wadaun lan bersinar kadau isyamsi kaya sinare matahari wa ma'ahu lan iku sartane ngamal salah satu alafi malakin utawi telung ewu malaikat sing gawa e mereka telung ewu saking api lahirin salah satu alafi malakin utai telung ewu malaikat fayu jawizuna mongko podo ngelewati sopo malaikat utau kabeh kabeh malaikat fayu jawizuna mongko podo ngelewati sopo malaikat bi kelaban gowo ngamal ila sama isabiati tumengko langit kang nomor pitu ila sama isabiati tumengko langit kang nomor pitu fayakulu mongko ngendiko lahu maring malaikat kabeh sopo al malaku malaikat al-muwakkalu kang dipasrai sapa malak biha kelawan sama isabiah ngamale digawa sing gawa iki malaikat 3000 tekan langit sapitu dindek disuruh berhenti faya kul mongko ngendika lahu maring malaikat kabeh sepal malaku malaikat al muwakkalu kan dipasrahi sapa malak biya kelawan sabiah kifu mandego sira kabeh berhentilah kamu sekalian wadribu lan mukulno sira kabeh bihadzal amali kelawan ikilah ngamal wajah sahibi ing raine kang duweni ngamal wadribu lan mukulno sira kabeh jawarihahu ing
pira-pira nggaotane ngabet utawa wong utawa sahib ngono lho. Wadripulan mukulna sapa sira kabeh jawari kau ing pira-pira nggaotane wong utawa sahib utawa ngabet padha wae. Waqfilu lan ngancinga ngancing ngunci. Ai ikhfilu wadribu. Waqfilu lan ngancinga sira kabeh malaikat bi kelawan ngamal. Ala qalbi ing atase atine wong kang duweni amal. Padahal iki ngamale kaya ngopo apike. Ngamal posone, salate, nafakoe, jihade, wiraine. Sampai di padake kodine kemrisike tawon padange kodine sinare matahari jebule nang kono dikon mandeg kon mukulke ngamale kon gebuke wong sing duwe sebab apa ana utai ingsun malaikat malaikat sing nomor 7 iku sahibu dikri. Malaikat kang duweni seneng disebut, maksudnya malaikat sing ditugasake seneng-seneng disebut wong. Fa ini mongko sak temene ingsun iku ahjubu ngaling-ngalingi sapa ingsun ngarabi saking pangeran ingsun ngaling-ngalingi kula amalin ing kabeh ngamal lam yurade kang ora dikarepake ora utawa ora disejo alam yuksad lam yurad kang ora dikarepake alam yuksad ora dikarepake apa bi ngamal wajah rabbi ing ridane pangeran ingsun. Innahu saat temene ngabet iku innama arada angin pasti ngarepake sapa ngabet bi amalihi kelawan ngamale ngabet ghairallahi ing liyane Allah Ta'ala. Innahu sak temene ngabet iku arada ngarepake sapa ngabet bi kelawan ngamal rif'atan ing kaluhuran indal fuqaha'i ana ngersane ahli fikih indal fukuhai ana ngersane wong alim fikih arepa ngibadah salate napa gaji ape wira ini ya ape tapi duweni karep disebut-sebut nang ngersane para wong alim fikih wadikron lan disebut-sebut ing majelis wadikron lan disebut-sebut ing majelis indal ulama'i ana ngersane para ulama disebut-sebut ana ngersane para ulama hadratil kiram sapa-sapa padane disebut kaya ngene iku ora bangga ke ora arep ngibadah apik kaya ngapa isih seneng disebut-sebut nang
umumina masyarakat la yuftadabi. Raiso dialapai dadi iku elek. Ing wadi kana disebut-sebut ing majelis indal ulama yen ngresik ulama wasitan ora setan si wasitan nanti sebut-sebut apik bagus wasitan lanti sebut-sebut bagus fil mada ini ing dalem pira-pira negara amaroni perintah ing ingsun sapa robbi pangeran ingsun alla ada yen to ora ninggal sapa ingsun amalau ing amale ngabet yujawizuni hale nglewati apa ngamal ing ingsun yujawizuni hale ngamal ing nglewati apa ngamal ingsun ila ghairi maring liyane ingsun wa kullu amalin lam yakun lillah ta'ala khalisan bawariya wa kullu amalin utai saben-saben ngamal lam yakun kang ora ana apa ngamal lillahi ta'ala krana Allah ta'ala orang iku khalisan wong kang ikhlas utawa wong kang murnekake ngamale fa huwa mongko te ngamal iku riyaun ngamal riya utawa iku riyaun ngamal ora krana Allah walayak balu nah niki walayak balulan orang nerimo orang nompo sopo Allahu Allah walayak balulan orang nerimo sopo Allah Allah amalal murai ing ini kena ana harokati Allah hangun ku yoras mang digobres walayak balulan orang nerimo sopo Allah Allah amalal murai ing amale wong kang padha riyak kala ngendika sapa nabi watas adu lan munggah sapa hafadhatu malaikat hafadhah bi amali ati kelawan nggawa ngamale kawula kawula ki wong ming salatin bayane ngamal ming salatin saking salat wa zakatin lan zakat wa siyamin lan puasa wa hajjin lan haji wa umratin lan umrah wa khuluqin lan pakerti hasanin kang bagus apa khuluq wasumten lan meneng wasumten lan meneng wa dikrillai lan dikir ing Allah ta'ala maulur Allah fatusayyahu uta fatusyu fatusayyahu mongko ngenotake utawa ngiringake mengiring fatusayyahu mongko mengiring ing amal sapa malaikatus samawati fatusayyahu mongko mengiring ing amal sapa malaikatus samawati
pira-pira malaikate langit as-sab'i kang pitu hatta yaqta'u hingga mutus sapa malaikat hatta yaqta'u hingga mutus sapa malaikat malaikatu samawati ala hujuba ing pira-pira aling-aling ala hujuba ing pira-pira aling kullaha ya sekabai hujub ngaling-alingi ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala fayaqifuna mongko podo sebo fayaqifuna mongko podo sebo ke gogo menengarsani Gusti Allah ngono kan fayaqifuna mongko podo mandek podo sebo kabeh sapa malaikat bena yadai ana ngersani Allah wa yashhaduna lan padha nekseni sapa malaikat lahu maring abet bil amali sholihi kelawan ngamal kang bagus bil amali sholihi kelawan ngamal kang bagus al mukhlisi kang ikhlas mukhlis ki wong sing murniake ngamale gapangan alat sing ikhlas al mukhlisi kang ikhlas apa ngamal saleh lillahi ta'ala karena Allah ta'ala fayakulu mongko ngendika sapa Allah ta'ala Allah ta'ala antumul hafadah ala amali abdi antum utai sirokabe ikwal hafadah tu piro-piro malaikat hafadah ala amali abdi ingatasi ngamali kawulo ingsun kowe kabeh malaikat sing padha ngreksa nang ngamale kawulaku wa ana utai ingsun Allah wa ana hale utai ingsun Allah iku ar-raqibu dat kang mengintai iku ar-raqibu dat kang mengintai alama ing atase ngamal utawa barang fi qalbi ing dalem atine ngabet innahu sak temene ngabet iku lam yuredani ora ngarepake sapa ngabet ing ingsun bi hadzal amali kelawan ikilah ngamal wa innama arada angin pesne ngarepake sapa ngabet wa innama arada angin pesne ngarepake sapa ngabet bi kelawan ngamal ghairi ing aliyane ingsun falaihi mongko iku ing atase ngabet laknati utawi laknat ingsun utawi kemarahan ingsun laknati utawi kemurkaan ingsun laknat ingsun insyaallah fatakulu mongko ngucap sopal malaikatu malaikat kuluhayos kabane malaikat alaihi laknatuka
alaihi iku ing ngatasi ngabet lakna tuka utawi laknat penjenengan bendu penjenengan utuh kemaran penjenengan walaknatuna lan laknat kita kita malaikat fatala'anu mongko ngelaknati ing abad fatala'anu mongko ngelaknati ing abad apa samawatu piro piro langit as-sab'u kang pitu waman lan wong lan makhluk fihina kan tetep ing dalem samawatu sab'i Tuma baka, wah ini cerita yang doa nih. Tuma baka nuli nangis, baka yabki bukaan atau bagi yabka bukaan. Tuma baka nuli nangis sapa Mu'adun sahabat Mu'ad. Wan tahabalan nyeroake suara nih tangis. Wan tahabalan nyeroake suara nih tangis, gembor-gembor. Sapa Mu'ad intihaban kelawan nyerokake suarane syadidan kang banget waqala ngendika sapa Mu'ad qultu matur ingsun ya Rasulullah utusan Allah anta utawi panjenengan iku Rasulullah utusane Allah wa ana halutai ingsun iku Mu'adun Mu'ad apa jenengan Rasulullah kula niki Mu'ad fa kaifa mongko hale kepriye fa kaifa mongko hale kepriye li kedue ingsun binajati kelawan selamat wal khalasilan ikhlas ming dalika saking mengkono kabeh atur dijawab kola iktati bi wa ingkana afi malikana sendiya Mu'ad kala nanti kau sewa Nabi iqtadi manuto siro bi kelawan ingsun wa ingkana fi amalika naksun ya Mu'ad hafid lisan wa ingkana senajan ono iku fi amalika ing dalem ngamal ira apa naqsun kurang ya Mu'ad hai Mu'ad hafiz mongko jagalah atau ngrekso sira ala lesanika ingatasi lesanmu minal waqi'ati saking menggunjing utawa ngelendeng ngerasani wong minal waqi'ati saking ngelendeng utawa ngerasani wong fi ikhwanika ing dalem sedulur ing dalam pira-pira sedulur ira min hamalatil qur'ani saking pira-pira kang padha apal qur'an khosotan lan khusus wahmil lan gawa sira dzunubaka ing pira-pira dosa ira
alaika ing atase sira. Wala tahmilaha lan aja nggawa sira ing dunub. Wala tahmilaha lan aja nggawa sapa sira ing dunub. Alaihim ing atase ikhwan. Alaihim ing atase ikhwan. Wala tuzaki lan aja ngrasa resik utawa aja nganggep resik sapa sira nafsaka ing awakmu bidamihim kelawan mencela ikhwan wala tarfa nafsaka. Wis mesti tak terangi sepintas e. Matepon makon. Dene iki sepintas tak terangi sithik. Adis saka ngarep nika. Amal-amal yang baik yang dibawa oleh para malaikat ngamal sing apik-apik digawa para malaikat diatur kenang ngersani Gusti Allah lagi nang langit pisan ditolak disuruh memukulkan dispintas munggah meneh nggawa ngamalake ngamal apik nang langit sang kedua ditolak karo malaikat sing jaga langit. Jadi malaikat hawa itu selalu nggawa ngamal sing bagus para malaikat. Langit 1, 2, 3, 4, 6, 7 semua dipukul ke kabeh. Padahal itu ngamal-ngamal apik. Secara lahiriah ngamal bagus. Aiki akhirnya sahabat Mu'ad menikah ngeten. Lajeng kula niku dos pundi Rasul. Engkau Rasulullah anak Mu'ad. Kalau saya itu hanya apa penjenggam niko Rasulullah. Rasulullah sampun jelas saya ini pun. Aku lah niki sahabat. Kalau niki Mu'ad. Lajeng kados pundi. Ngamal ke kados kata meniko. Saya ini pun lajeng kados pundi. Nah, tadi supaya selamat itu dos pundi. Nah, intine kabeh ngamal iku senajan apik lahire malaikat padha nganggep apik mergo saking apik ngamal sampai disipati macem-macem kodine suarane utawa kemerisike tawon dan lain sebagainya tapi semuanya itu difokuskan pada keikhlasan ngamal. Jadi ngamal sebaik apapun kalau ngamal itu tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Kamu lihat sendiri tadi. La yaqbalullahu amalal murai, gitu. La yaqbalullahu amalal murai. Allah tidak akan menerima amal orang-orang yang murai, orang yang riya. Riya itu ngamal tidak karena Allah. Jadi sekalipun itu ngamal baik tapi tidak ikhlas, tidak karena Allah. Karena apa? Karena manusia umpama kita itu menyumbang utawa atur-atur utawa piye aweh pangan, aweh duit karo wong liya. Tapi niatnya tidak karena Allah. Niatnya untuk supaya dipuja oleh masyarakat. Saya tak sedekah biar dikatakan orang dermawan. Itu namanya tidak karena Allah. Apapun amal yang baik tidak karena Allah. Semuanya tidak akan diterima oleh Allah. Sebab hadis Nabi mengatakan
la yaqbalullah. Inna Allah la yaqbal ila ma khulisa bih. Sungguhnya Allah itu tidak akan menerima amal yang kecuali amal yang baik, yang ikhlas. Jadi amal sebaik apapun kalau tidak ikhlas, semuanya tidak akan diterima oleh Allah. Itu intinya di situ. Nah, supaya kita selamat bagaimana? Ikhlas. Lah ikhlas itu bagaimana? Tidak karena apa? Tidak karena sesuatu, tapi karena Allah. Nah, sebetulnya orang itu banyak yang beramal baik, kelihatannya ngamal baik, tapi tidak diterima Allah. Karena apa? Karena riya atau karena tidak karena Allah. Jadi akhlisu a'malakum fa innallaha la yaqbalu illa ma khulis illa ma khulisabi. Akhir cerah hati di situ dikatakan la yaqbalullah amalal murai. Ikhlaskanlah amalmu. Nabi ngendika ngono, ikhlaskanlah amalmu sebab Allah tidak akan menerima ngamal yang tidak ikhlas. Tidak akan menerima kecuali ngamal yang ikhlas. Jadi diterima oleh Allah itu ngamal yang ikhlas. Apapun ngamal yang baik, yang tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Maka itu kita perhatikan, ojo asal ngamal, ojo asal ngelakoni. Nah, sing penting ikhlasiniku. Nah, ikhlasiku rayo membutuhkan napa jenenge, membutuhkan pengetahuan yang cukup. Tadi ngamal apa wae niki digoleki. Ngamal napa, nyumbang napa harus disertai dengan keikhlasan. Jadi sing semarai ribut niku ora lek ora ikhlas niku. Wah engko nek ngene piye, nek ngene piye. Lah ini orang itu biasanya sok pembenaran. Sengakake wong sok pembenaran. Ngguku angen-angene dhewe, ngguku kebenarane dhewe. Mula sering kali saya mengatakan kalau ingin selamat yang di depan itu harus agama. Jangan nafsu. Beramal apapun benderanya atau yang menjadi panutan adalah agama. Nah, kalau pedoman nafsu ya itu pembenaran itu, takut karena dijelekin orang lain, takut dielelek wong liya, akhirnya pembenaran jangan-jangan ini orang bener ini dibener-bener ke, jangan ini orang apik dikatakan apa bah baik. Nah, itu tidak seperti itu. Makanya saya tetap menyampaikan bagaimana ikhlaskanlah amalmu sebab amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas. Amal yang tidak ikhlas itu namanya apa? Riya. Nah, riya itu haram, tidak boleh. Riya dalam amal itu tidak boleh. Lain dengan apa? Jual beli. Kalau jual beli, monggo penjenengan tumbas niki sae dipamer-pamerke mboten napa-napa. Malah apik niku supaya ben payu dikonangi di eleke. Nah, nek dodol kaya ngene iku. Iki lho Mas, sandangan iki apik. Ning ana cacate. Iki bokonge suwek. Ada mongke ngono aja kok ditutup-tutupi. Ya ditutupi jenenge sampean khianat, cidra. Ndak boleh. Tadi saya sampaikan, ngamal yang baik sekalipun baik, tapi tidak ikhlas, kira-kira diterima oleh Allah tidak? Tidak. Nah, belajar ikhlas. Kita sebagai orang Muslim, jangan mengingat-ingat perbuatan jelek orang lain. Ojo sok ngiling-ngiling lek dilarak ke wong liya. Tapi ingatilah al-muslim ahul muslim itu. Umpamanya kita disakiti oleh orang lain, siapapun saja menyakiti, jangan itu diingat-ingat. Menyakitnya orang lain pada dirimu itu jangan kau ingat-ingat.
yang diingat adalah al-muslim, ahul muslim. Ini sebagai orang Islam yang baik. Lan meneh gelemo aweh ngapura karo sapa wae sing wis tau menyakiti kamu. Siapa saja yang telah menyakiti kamu, hapuskanlah dosanya. Maksudnya, kesalahan-kesalahan orang lain yang telah menyakiti dirimu itu agar supaya diampuni. Apalagi umpamanya kamu jadi seorang pemimpin masyarakat terus disakiti oleh orang lain, jangan sekali-kali kamu mengingat terus karena disakiti orang lain, itu tidak baik. Nah, sebaiknya bagaimana? Ya sudahlah, karena saya menerima ilmu, ilmunya Allah itu merupakan nikmat yang besar. Sudah sewajarnya saya itu dihasut atau dijelekin orang-orang lain. Maka saya tidak akan membalas perbuatan yang jelek, tapi akan saya balas dengan perbuatan yang baik. Ini sebetulnya orang muslim seperti itu. Nah, yang penting kamu perhatikan itulah. Kalau kamu jadi orang muslim yang baik, kalau dibuat jelek atau disakiti oleh orang lain, balaslah dengan kebaikan. Ini tidak gampang dan tidak mudah, tapi sebaiknya harus kita lakukan, usahakan kita lakukan. Kira-kira bisa atau tidak kira-kira itu? Berat, tapi insya Allah bisa. Tinggal niatnya saja yang penting kok. Yang penting ini, kamu jangan mengingat-ingat disakiti orang lain sebagai orang muslim. Ini supaya kamu perhatikan. Kamu jangan selalu mengingat-ingat disakiti orang lain. Tapi ingatlah al-muslim, ahul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam. Kalau seperti itu nanti akan baik. Sahabat adalah hadis Nabi, aktsuru minal ma'arif. Perbanyakilah kenalan-kenalan yang baik. Perbanyakilah teman-teman yang baik. Sebab teman yang baik itu akan menjadi syafaat besok di hari kiamat. Allahumma, nah itu. Jadi ngiling, ojo gampang emosi. Cekeli, yang di muka adalah agama, jangan nafsu. Jadi pedoman agama. Ojo nganggo nafsu. Kalau pedoman agama, yang di muka agama, kamu pasti pertimbangkan. Ini menurut agama baik atau tidak, kan begitu. Nah, kalau pedoman nafsu, mesti menangi dewi, itu mesti. Nah, kalau ingin jadi orang yang baik, orang solih dan solihah, jangan kau utamakan nafsumu. Jangan kau depankan nafsumu, tapi agamalah yang di muka kamu. Yang menjadi pedoman adalah agama. Ojo nafsu, ini nafsu mesti nangarep, kenapa? Ini senang ngarep nafsu, mesti menang-menangnya dewi. Senangnya menangnya dewi. Orang solih dan solihah itu tidak seperti itu. Kamu perhatikan, orang solih dan orang solihah itu tidak mengutamakan nafsu. Yang jadi pedoman adalah agama, bukan nafsu. Jangan menang-menangan sendiri. Kalau menangan-menangan sendiri, tidak pantas seperti itu jadi orang solih atau solihah. Kalau tidak pantas, neraka tempatnya, tidak boleh tidak, itu pasti. Kenapa? Tidak pakai konstitusi agama. Yang di muka adalah nafsu, bukan agama. Jadi latihan dalam pondok pesantren, bersatu padu, guyub rukun wa'tasimu bihablillah, antara orang satu dengan yang lain, teman satu dengan yang teman lain, jangan ada sesuatu yang tidak baik. Guyub rukun agawe santoso, gitu. Jadi gampangane ngono. Diusahakan. Jadi nampoda itu merupakan latihan semua, ya. Usahakan jadi seorang santriwan santriwati yang bagus
yang guyub rukun itu indah. Kalau kita sudah pulang dari pondok pesantren, ingat saudara kita, ingat waktu di pondok pesantren, oh itu. Nanti kamu kalau pulang dari pondok pesantren akan teringat temanmu, akan terenyuh. Karena apa? Karena tindakan baikmu atau karena tindakan kebaikannya. Nah, si Jin nenang pondok tidak mempunyai apa etika yang baik, manange dewi. Nah, terus lagi begini, kalau kamu mengajar kepada bawahnya, mengajar memberikan pengetahuan dengan sebawahnya, latihan bersabar. Nah, latihan apa? Bersabar. Sebab yang diberitahu itu belum tentu sama. Murid iku ra mesti padha. Ada yang kepahamannya itu cepat, ada yang kepahamannya itu enggak cepat, lambat. Maka umpamanya memberikan pengetahuan kepada anak murid itu supaya yang sabar, yang jelas. Umpamanya yang satu itu umpamanya kok sudah cepat, ya makanya kamu harus mong tinemong, oh nek kae wis paham, nek sing kae durung. Itu sebagai guru itu mestinya terus tahu, oh itu kurang paham, yo saya terangkan lagi. Nah, intinya bersabar menerangkan sesuatu yang belum jelas. Paham nggih? Dadi niki semuanya itu amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas, ya. Kamu di sini di pondok latihan ikhlas. Nanti kalau di pondok sudah latihan ikhlas, nanti di rumah akan juga begitu. Sebab bagaimana? Ini kita itu kalau beramal terus, itu selalu disertai dengan setan dan nafsu. Ini loh masalahnya. Mula seorang wong yang menang-menangi dewi, rumah sebener dewi itu masalahnya nafsu dan setan itu selalu menyelubungi terus. Maka hati-hati, kalau ngamal, usahakan ngamal yang ikhlas. Coba kalau lahirnya seperti Pak Musabaqah Tilawatil Quran, itu kira-kira bagaimana? Bagus enggak? Bagus enggak kira-kira? Lahir. Nah, bagus kan? Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, sekarang, Musabaqah Tilawatil Quran itu tujuannya untuk apa? Untuk kemenangan atau untuk karena mendapat Allah, ridho Allah? Ini, ya, sebab kamu perhatikan, ini contoh saja, ngamal sing apik, sing ora krono Allah, gampangan itu. Membaca, ini masalah, baca Quran dengan lagu yang baik itu memang dianjurkan. Bacalah Quran dengan suara yang baik, dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah, itu memang anjuran dari agama. Silakan baca Al-Quran dengan lagu yang hebat, itu memang dianjurkan. Tapi tidak ada agama menganjurkan untuk berlomba Al-Quran, berlomba jadi nomor satu, ya. Coba kira-kira kalau musabaqah, perlombaan, kompetisi Al-Quran itu, kira-kira tujuannya untuk menang atau untuk karena mendapat ridho Allah? Kira-kira bagaimana? Biar juara nomor satu. Kan begitu. Hampir semuanya begitu. Berapa ribu orang, pasti semuanya itu insya Allah supaya biar nomor satu. Andai kata musabaqah tilawatil Quran itu hanya semata-mata meraih keridhaan Allah, boleh kalau seperti itu. Jenenge ikhlas. Tapi opo ono gitu kan? Apakah ada sekarang musabaqah tilawatil Quran yang tidak karena juara nomor satu? Apakah ada? Hampir semuanya pasti bagaimana? Biar juara nomor satu lah. Kalau tujuannya biar nomor satu itu berarti tidak karena Allah.
Lah karena tidak karena Allah itu namanya apa? Riya. Lah hukumnya riya itu bagaimana? Haramlah. Makanya saya berkali-kali mengatakan musabaqah tilawatil Quran itu hukumnya haram. Masalah masyarakat mau mencaci maki saya terserah. Kenapa kiai-kiai kok itu boleh kok? Mau ti dhewe sing ngomong ke haram iki. Ya silakan. Saya cuek aja, ndak apa-apa. Saya diberi ilmu oleh Allah untuk menyampaikan pada masyarakat yang apa adanya. Saya silakan apa itu saya sampaikan. Jadi menyampaikan yang apa adanya itu sudah barang tentu orang itu enggak suka itu sudah barang tentu mesti ada. Jadi saya menerangkan musabaqah tilawatil Quran haram hukumnya. Apa sebabnya? Sebab tidak karena karena mencari keridhaan Allah. Karena apa? Untuk mencari juara nomor. Nah, kalau untuk mencari juara nomor satu itu berarti tidak karena Allah. Nah, kalau tidak karena Allah namanya apa tadi? Riya. Lah hukumnya riya apa? Haramlah itu. Masalah masyarakat wah ini mau tiko anu begini-begini lain dengan yang kiai lain. Yang kiai lain itu kan nyegoro, opo-opo oleh, ya silakan. Saya tetap komentar pedoman saya pakai kitab. Anjo piye? Musabaqah tilawatil Quran hukumnya haram. Paham nggih? Ah dadi ora konjo saiki wah aku ora diguku piye. Saya itu hanya sekedar menyampaikan. Masalah masyarakat akan mengamalkan atau tidak itu urusan mereka. Terus umpamanya kamu mengaji di tempat saya, umpamanya, terus saya bangga, tidak. Kamu enggak ngaji di tempat saya, enggak apa-apa, di tempat lain masih banyak. Bukan terus apa, kamu mengaji di tempat saya terus saya bangga, terus dasi gede, sak beduk, itu bukan seperti itu. Kalau seperti itu, apa artinya? Saya itu karena dititipi ilmunya Allah wajib menyampaikan kepada masyarakat. Nah, masalah masyarakat menerima atau tidak itu urusan mereka. Kalau memang Allah itu menghendaki kamu ya jadi orang yang baik kan begitu. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak. Maka dikatakan mayuridillahu bi khairin faqihuddin, apabila Allah itu menghendaki kamu jadi orang yang baik pasti kamu diberi ilmu pengetahuan ilmu agama. Nah, kemudian orang yang tidak mau mengaji ilmu agama itu memang tidak akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Paham? Nah, jadi aku ingin sekedar menyampaikan masalah kamu suka atau enggak suka itu urusan kamu. Saya urusan saya adalah menyampaikan. Balighani walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat, kan begitu. Ini tugas orang yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan hukum pada masyarakat. Ini tidak boleh pelin-pelan, harus fokus. Harus apa itu? Yang benar, yang salah jangan sampai, kan begitu. Jadi ojo komuni, wah ini wamodi ini piye ini, ora cocok karo ini. Masalah sampean areng ngono utawa ora terserah. Saya itu hanya menyampaikan hukum pada masyarakat. Syukur nek gelem manut alhamdulillah. Orang manut ya inna lillah. Kan begitu. Ini urusan mereka. Paham nggih? Ah, maksud saya begitu juga kamu. Kalau akan menyampaikan hukum pada masyarakat jangan dipulas-pulas. Kalau memang haram, bilang haram. Kalau tidak, bilang tidak. Jangan dipulas-pulas. Aja kok ini, jani ngono ya, rodo rakeno. Mengwai aku ewo. Jangan seperti itu namanya kiai pelin-pelan. Kiai pelintat, pelintut. Nah ini jangan seperti itu. Jadi kiai itu, jadi pimpinan masyarakat, bagaimana? Sing opwana nih. Silakan ilmu disampaikan kepada masyarakat yang benar. Ojo ngah ngoh itu bagaimana? Ngerti enggak? Ya, kaya tak sampai kok kaya ngene, kaya ora. Kalau haram bilang haram. Kalau tidak ya tidak, kalau halal ya halal, gitu saja. Paham ya? Nah, ini intinya semuanya itu sebetulnya ceritanya seperti itu. Jadi
ngamal api-api kabeh kabeh ngamal siji sampai lan langit 2 3 4 lan lan 7 ditolak kabeh karo Gusti Allah. Intinya apa? Semuanya ngamal itu karena tidak apa? Ikhlas. Nah, kalau ngamal yang ikhlas tentu saja diterima oleh Allah. Lah semoga amal ibadah kita semuanya diberi keikhlasan. Amal kita semuanya dan orang tua kita semuanya mudah-mudahan diberi keikhlasan oleh Allah dan supaya menjadi orang yang baik, tetap ahli surga semua. Allahumma amin. Dah malas sorry.